Ni, dekat tengah event lah ni kita ada satu paket sambal garing udang extra kick. Ni kalau makan dengan nasi putih, telur mata, kicap sikit, boh cabai pula. Huh, memang sedap. Okey. Dan untuk kita berkongsi berkaitan dengan sambal garing ni, kita persilakan usahawan kita bawakan hari ini iaitu Encik Muhammad Sajidin Mat Darus, iaitu usahawan di negeri Kedah Darul Aman. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemputan bagi kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Nampak sihat, nampak bertenaga untuk kita kongsikan berkaitan dengan ni perniagaan sambal garing udang extra kick ni. Kita nak tahu terus berkaitan dengan inspirasi. Bagaimana idea nak buat sambal goreng, sambal garing ni, Mai? Okey, mula-mula sebenarnya kita sebagai suka-suka. Okey. Okey, daripada suka-suka tu buat makan, lepas tu bagi kawan-kawan keluarga try. Lepas tu dari situ kita tercetus idea untuk menghasilkan sambal garing udang. Okey. Oh, mula-mula berasa-rasa dulu. Berasa-rasa dulu. Apa komen depa waktu tu? Kata, "Oi, memang sedap tu sambal ni noh." Awal tu bila kita bagi, banyak kawan-kawan cakap, okeylah. Ini boleh hijau ni kan. Okeylah. Okey, dari situ tercetus idea-idea mai. Lepas tu kita pun buat jualan permulaan tu secara di tepi jalan. Di tepi jalan. Okey, kita try tepi jalan dulu. Try tepi jalan. Bermana kita try bagi sampel, try kan, jumpa customer, try bang, try ke. Okey, dari situ bila diorang try, sedaplah. Nak. Okey, lepas tu baru ada permintaan, betul? Dari lepas pada tu baru permintaan tu akan mai. Ya. Okey, baik. Kita nak tanya sikit dari segi resepi tu. Resepi tu abang buat sendiri ke ataupun mak abang ke yang kenalkan sambal garing ni? Okey, untuk resepi sambal garing udang ni adalah saya punya resepi wife. Oh, isteri yang tercinta. Ya, tercinta yang tengah menonton. Demai ke demai? Kat rumah. Kat rumah. Okey, isteri abang yang cipta sambal garing ni noh. Ya. Okey, jadi waktu tu dia buat tu untuk makan-makan keluarga dulu. Banyak untuk try untuk makan keluarga, bagi kawan-kawan, dan dari situ kita dapat idea, boleh pergi jauh ni kan. Ya. Okey, itulah dia orang kata air tangan isteri ni memang nombor satu dah noh. Okey, kita nak tahu juga. Kita dah buat bisnes sejak bila bang? Okey, kurang lebih hampir 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Dari situ kita buat secara kecil-kecilan lah. Baik. Dan hari ini pun secara kecil-kecilan lagi kan. So, permintaan pun alhamdulillah setakat ni mendapat permintaan yang sangat-sangat tinggi. Alhamdulillah. Okey, kita bercakap mengenai 4 tahun lepas tu lebih kurang pada tahun 2019, betul ya? Kurang lebih. Okey, maksudnya waktu tu 2020 COVID melanda negara kita. Jadi waktu tu bisnes abang macam mana? Bisnes masa tu biasalah, waktu tu agak tok rumah ambing sikitlah kan, jadi struggle lah. Tapi kita sebagai usahawan ni kena cekal, jangan kita menyerahlah, kena kuat. Kena betul-betul kena kuat lah. Kalau nak masuk dalam bidang usahawan ni, hati kena kental. Yang tu je. Jiwa kena kental. Jiwa kena kental. Kalau tak kental, habis-habis kita nak. Betul. Okey, tapi kita tahu juga waktu dalam keadaan era COVID-19 tu, macam mana abang punya strategi untuk memastikan usaha perniagaan sentiasa berada di pasaran. Okey. Di waktu tu banyak kita menggunakan platform media sosial. Termasuk Facebook, Instagram, yang terbaru TikTok. Betul. Semualah, semua. Semua kita gunakan. Sebab perubahan dari segi strategi pemasaran tu perlu. Ya. Kena seiring. Dia kena seiring dan sejalan. Ya, betul. Seiring dan sejalan. Kalau kata kita tak seiring, memang kita akan tenggelam lah. Betul. Tenggelam di lautan dalam. Tenggelam di pantai merdeka lah. Ya, betul. Betul juga. Kalau kita cakap berkenaan dengan teknologi ni, abang kan, kita kena sentiasa seiring lah dengan peredaran masa yang sekarang ni. Memang kalau kita bercakap mengenai perniagaan, memerlukan strategi yang baru untuk kita pastikan kita punya perniagaan itu sentiasa berada di hadapan. Ya, betul. Sebab kita ada banyak persaingan, betul tak, betul, abang? Jadi kalau kita tak ada strategi yang baru, aduh, susah. Agak kita mungkin akan ditinggalkan ataupun tenggelam terus. Baik. Mungkin ramai nak tahu juga, sebelum abang menjadi seorang usahawan, siapakah abang sebenarnya? Okey, saya dulu adalah seorang pekerja dari Jabatan Bekalan Air Kedah. Selepas tu diswastakan menjadi syarikat air Darul Aman. Baik. So selepas tu lebih kurang dalam tahun 2015 saya berhenti.
Okey. Dan sebelum tu pun saya memang sebelum saya berhenti tu pun memang saya dah berniaga secara kecil-kecilan. Berniaga secara kecil. So kalau kita nak berhenti terus berniaga mungkin tak berani kan. Betul, betul. Jadi kita berniaga dulu, kita berniaga sambil-sambil kecil-kecil dan lepas tu bila dah yakin baru kita buat keputusan. Mm-hmm. Dan keputusan yang saya ambil ni setakat sekarang ni alhamdulillah lah. Ya. Yeah. Alhamdulillah kita ikut sambutan tu memang kata apa seronoklah kita pun sebagai usahawan ni kan. Bila nampak orang nak beli apa semua kan. Tapi kita nak tahu juga abang, dari segi bahan-bahannya untuk kita buat sambal garing susah tak nak dapatkan sebenarnya? Sebenarnya kalau kata kita di Kedah ni nak kata susah tak sangat. Cuma dari segi harga kan sekarang ni bahan mentah memang agak naik terlalu tinggi. Jadi faktor-faktor tu yang agak mengganggu usahawan lah sebenarnya. Ya, okey. Jadi, tapi bagi Irfan rasa sebagai seorang usahawan kita tak boleh membuatkan ini sebagai satu alasan. Ya, betul. Benda itu tak boleh jadikan satu alasan untuk kita penghalang. Tak boleh. Okay. Macam mana pun, sebagai usahawan, hidup mesti diteruskan. Betul. Itu memang penting, bang. Kalau kita tak teruskan, memang kita akan ke belakang nanti. Ya. Bang, kita nak tahu juga dari segi kualiti sambal garing ni. Ialah sebab kadang-kadang lidah orang ni tak sama, bang. Betul. Kalau Ifan rasa kata tak pedas, tapi orang tu kata pedas. Tapi macam mana abang nak bagi lidah satu Malaysia ni sesuai dengan dia punya rasa ni, dia tak berminyak, dia rangup. Lepas tu dia punya pedas tak over. Bermakna dari kanak-kanak sampai ke orang dewasa boleh makan. Baik bang, kalau kita nak gambarkan tahap 1 sampai 10 dekat mana dia punya kepedasan tu? Saya boleh letak dalam 5-6. 5-6. Okeylah, tengah-tengah. Tengah-tengah. Bila tengah-tengah ni anak muda boleh makan, apa anak-anak kecil pun boleh makan, orang dewasa pun tak ada masalah. Kalau orang utara kata kena dengan lidah lah. Betul. Tapi mungkin kita bercakap mengenai waktu ke depan nanti. Adakah abang akan cuba buat satu sambal garing ni dia ada level-level kepedasan dia? Yang itu memang kita tengah pertimbangkan insya-Allah lah ke depan. Ke depan mungkin ada benda tu. Mungkin akan ada. InsyaAllah kita doakan. Mungkin. Itu adalah usaha yang baik daripada kita memikirkan permintaan sekarang ni kan. Sebab kita nak bercakap mengenai inovasi dan kreativiti ni. Ya. Kadang-kadang kita tengok di pasaran, dia kalau ikut makanan ni, dia ada banyak jenis. Kalau pedas ni, dia macam level dia rendah sikit. Lepas tu yang ketengah, yang pedas lagi kan. Mungkin usaha seperti abang juga boleh menggunakan idea tersebut untuk memasarkan barangan abang ni. Dia sebenarnya, kalau kata setiap produk tu, dia ada kelebihan masing-masing. Dia ada kelebihan masing-masing. So, contoh macam sambal garing udang ni, yang penting kita utamakan dia tak berminyak. Dia tak berminyak, betul. Dia tak berminyak. Jadi sekarang ni dia tak nak makan sangat benda yang berminyak. Kan untuk kesihatan. Jadi sesuai untuk semua. Dan dari segi inovasi, kita punya packaging dia ada ziplock. Ada ziplock. Ziplock. Jadi boleh buka dan tutup balik. Boleh bawa pergi travel semua. Betul. Bukan besar mana pun ni, kalau kita masuk dalam beg ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh bawa. Mungkin Ifan suka makan ni, memang buat 2-3 pack lah. Ifan nak makan tadi? Sekejap lagi kita rasa. Live sekejap kita rasa. Tapi kita nak tanya lagi, bang. Okay. Kadang-kadang kita bercakap mengenai cili atau cabai ni. Cabai ni kalau orang masak, kadang-kadang dia tak masak. Bila dia tak masak, kita macam mentah sikit pun. Kita pun nak makan pun tak sesuai. Jadi kita nak mengelakkan benda tu berlaku. Macam mana kita nak pastikan cili tu masak? Okey, sebenarnya untuk cili ni memang kita ada formula dan cara masak yang tersendiri lah. Bermakna kita punya secret recipe kita lah. Secret recipe lah. Okey, betul. Jadi akan bercakap mengenai kita nak lihat kepada strategi pemasaran abang sekarang ni. Mungkin abang pun dah gunakan platform media sosial sebagai mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Okey, memang kita gunakan contoh Facebook. Kalau siapa-siapa yang nak cari boleh dapatkan di Facebook Sambal Garing Udang HQ serta IG Sambal Garing Udang HQ juga. Kalau TikTok ada? Kalau TikTok ada. Kalau TikTok boleh search CEO Sambal. Oh, CEO Sambal. CEO abang Sambal tu? Ya, saya punya. Okey, Ifan pernah tengok TikTok tu, nampak. Boleh follow, like. Follow, like, betul share. Share, itu penting. Okey. Sekurang-kurangnya membantu usahawan-usahawan kecil macam saya ni. Betul. Okey, bang. Tapi tadi dia abang nak tanya saya bila nak asalkan
Ella ni. Okay. Ifan nak rasa satu sudu macam mana rasa dia sambal garing. Kira Ifan udang, boleh bagi feedback secara jujur. Jujur-jujur. Untuk penonton-penonton kita. Ini kali pertama Ifan nak rasa sambal garing udang extra kick ni yang abang buat sendiri, kita nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau kita tengok ni memang tak nampak minyak. Tak nampak minyak, betul. Okey, memang tak ada minyak ya. Okey, bismillah. Ah, macam mana? Boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita. Okey. Wow. Okey, pertama sekali bila dia masuk dalam mulut tu, dia memang rangup bang. Betul. Kalau boleh dengar Ifan punya mulut ni, dia punya kluk-kluk ada. Kluk-kluk ada. Lepas tu memang tak ada minyak. Ifan tak rasa pun dalam lidah ni ada minyak dan sebagainya. Dan kepedasan dia tu sesuai. Ifan memang suka makan pedas. Kita orang kedah. Oh, ya betul lah. Itu bila orang kedah memang suka makan pedas. Dan ini macam cakap tadi kan, kalau kita makan dengan nasi putih, telur mata, kecap, bermakna dia boleh divariasikan dengan semua menu. Tadi Ifan dengar juga abang kata yang ni boleh makan dengan ketupat pun boleh juga. Ya, ketupat, lemang, bubur. Kalau orang yang tak lalu makan nasi kan bubur. Ya. Yeah. Ataupun roti jadikan sandwich. Ada juga kalau kata orang perempuan ni, wife saya pun, dia suka masak dengan spaghetti. Gantikan chili flake. Oh, gantikan chili flake. Bermakna dia satu rasa yang unik. Bermakna Ifan boleh rasa. Baik. Kalau chili flake tu dia rasa chili, tapi yang ni dia rasa udang-udang. Ya, udang. Sikit, ya. Okey, kalau kita ikutkan sekarang ni abang punya kilang dekat mana bang? Kilang kita di Baling. Di Baling? Ya. Abang pun orang Baling kan? Orang Baling. Oh, okey. Mungkin lepas ni abang ada idea atau strategi untuk mungkin buka kilang di tempat-tempat lain pula? Kalau ikut kita punya demand, sekarang ni kita ada permintaan di Indonesia. Indonesia. Dan kalau kata ada rezeki umur yang panjang, mungkin kita akan pasarkan ke luar. Baik. Sebab kita ada permintaan di sampai ke Arab Saudi. Alhamdulillah. Arab Saudi ada. Cuma kemampuan kita agak terbatas. Baik, baik. Agak terbatas. Kan mungkinlah rezeki ke depan-ke depan lah itu. Betul. Okey, bang. Bila abang bercakap mengenai perniagaan abang di sini, Ifan sebagai anak muda terasa terinspirasi, bang. Ifan mendapat inspirasi untuk mungkin ke depannya Ifan boleh lakukan perkara yang sama. Mungkin abang boleh berikan sedikit saran kepada anak muda untuk menceburi bidang perniagaan. Okey, nasihat saya, kita bermula dengan apa yang kita ada. Bermula dengan apa yang kita ada. Bermakna kalau kata kita bermula daripada jalanan, jalanlah. Kalau kita bermula dengan modal yang serendah apa, serendah mana pun, serendah manalah. Okay. Bermula kita apa ada. Jadi yang penting jangan putus asa, hati kena cekal, lepas tu semangat kena kuat, lepas tu kena duduk di seke-seke kelangan-kelangan orang-orang bisnes. Ya, itu penting. Itu penting. Itu penting. Contohnya kalau ada pepatah cakap, kalau nak wangi kena berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Betul. Betul. Bermakna situasi dan seke-seke macam tu penting. Ya, untuk kita sama-sama naik sama-sama. Nah, sebab dalam bisnes ni cabaran ada. Bila cabaran ada, benda tu perlu. Baik, bang. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Sajidin Mat Darus Usahawan sambal garing udang extra kick. Dan sekarang